Oke teman-teman, sudah sampai di Susan Spa. Pagi teman-teman, balik lagi bersama saya Vlog Villa. Pagi ini goes pakai MTB nih. Jadi hari ini saya mau agak jauh. Kemarin kan ke Pacitan tuh pakai Sally. Sekarang MTB-an. Rencana mau ke arah utara, lereng Gunung Ungaran. Oke, nanti saksikan aja teman-teman. Saya mau ke arah mana? Semoga spotnya juga buka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, lanjut dulu simak video saya pada hari ini. Saya nggak pakai aerobar tadi, ya ringan juga sih sebenarnya kalau buat ranjang merembet tadi. Tapi kalau tadi itu memang dia diperlukan untuk flat sih sebenarnya, sangat membantu banget. Ya merembet masih oke, tapi harus kalau mau speednya kenceng ya pegang aja di aerobarnya. Mana nih? Ayo! Wow! Mantap! Agak jauh sih jaraknya. Pakai HP nih. Ketutupan kabut. Itu ada teman dari Stratos SCC ya. Gak tahu kemana. Lumayan tuh, endurance. Kalau saya stabil aja sih teman-teman. Soalnya nanti nanjak lagi arah Sumawan, arah Bandungan. Stabil lah, MTB kan. Kita sampai Aston nih teman-teman. Ntar lewat pinggir. Oke, sekarang sedikit dibuka nih jalurnya teman-teman. Mau ke kota, arah kota. Jadi nanti seperti biasa, insya Allah saya berhenti di
apa itu? Bedono. Alfamart Jambu ya, Alfamart Bedono. Di daerah sana. Itu kilometernya nanti kurang lebih 79. 80 lah. Vista pertama. Oke. Lanjut. Alun-alun seperti biasa. Lanjut. Sekali. Oke, pertigaan Secang. Ini lurus seperti biasa kalau mau arah Semarang, Barawa. Kalau Temanggung, parang kiri. Belum ada berhenti nih, 62 kilo. Nah, mantap ya. 2 jam. Ini ngelawan angin. Anginnya dari kemarin kenceng banget. Yuk, gunungnya bagus banget. Semangat, semangat. Di stop satu di depan sana. Mantap. Ada rombongan, atau dari mana? Gak bisa sekenceng kemarin-kemarin, teman-teman. Anginnya luar biasa hari ini. Jadi udah capek duluan nih. Jadi panjang dalam Magelang tadi. Ntar nanjak di situ seperti biasa, nggak tahu sepeda berapa. Lagi sampai sih pit stop 1 7 ya, kita turun dulu nih pit stop 1 seperti biasa Bedono Mart. Mantap. Ini jam 9 ya teman-teman ya. Anginnya tuh luar biasa banget hari ini. Tapi saya mau ke Bandungan. Sebenarnya rencana saya mau ke base camp Perantunan. Itu dari Bandungan naik tuh kurang lebih 2,3 kilo ya, 2.300 meter. Tapi gradiennya lumayan miring. View-nya lumayan bagus ya. Tapi ya gimana ya kalau misalnya emang capek banget, nggak tahu nih nanti. Tapi coba saya Bandungan dulu aja teman-teman. Sambil ntar cari lunch di sana siang. Ya ini kemarin kan saya pas Jogja Semarang touring itu inget ketemu sesama pengguna Sedo dari Jogja juga. Duh saya namanya lupa pas siapa itu kemarin. Itu mau ke Gedong Songo bapak itu. Dan rute ini juga mengingatkan saya pertama kali saya mulai mau ngevlog itu kan sama di Raja Pak Beni dan teman-teman juga. Mantap banget. Rolling, ntar naik di atas sana. Ntar naik. Ini lewat kiri teman-teman. Arah Sumowono dulu. Nah ini ada pelangnya. Kalau ke Semarang juga kiri nih. Oke. Tapi nanti saya nanti ada yang misah jalan di sana deket. Tapi udah deket ini sih pasar Sumowono sih. Tapi nggak lewat depan pasar. Jadi ntar langsung belok kanan tuh. Lewat jalan pedesaan. Oke, saksikan aja videonya. Adem. Rollingan sahdu di sini. Gunung Ungaran di balik bukit ini. Nanti ada berapa meter enggak tahu. Nah, itu tuh gunungnya. Kabut. Nih, 20-an persen di sini. Lumayan. Saya uji climb.
Tuh, naik dikit. Di atas pertigaan kiri. Rolling lagi ntar. Monggo, monggo. Bandungan aja. Yuk, lanjut om. Semangat, semangat. Ya tadi soalnya habis berhenti di Alfamart. Keren banget loh. Wih, keren. Oke, kalau biasanya belok kiri, ini ada ke Semarang. Tapi saya belok kanan nih. Kalau belok kiri kejauhan teman-teman. Saya nyoba lewat sini, bismillah. Ini tembusnya jalan arah Bandungan juga nanti. Jadi udah di, apa ya, nggak lewat Sumowono pokoknya. Sudah di utaranya Sumowono gitu loh, teman-teman. Kalau tembusnya nanti dekat simpangan Taman Bunga Celosia itu loh. Dekat mau arah Candi Gedong Songo dari situ. Oke, kayaknya sadu nih jalan. Nah, ini yang saya maksud teman-teman, lewat pedesaan gitu. Asik ini rutenya. Kalau lewat yang jalur tadi udah 2 kali pernah lewat sih. Ntar kayaknya pulangnya lewat sini lagi atau mungkin sana gitu. Oke, lanjut. Bu, nyun sewu, Bandungan ikuti jalur kanan. Oh nggih, suwun nggih, Bu. Kanan tadi katanya. Eh, bener enggak ya? Aduh. Aduh, ini cek Google Map dulu nih, teman-teman. Yuk, monggo. Enggak sempat buka Google Map, tapi naluri insting saya bener lewat sini. Jadi ada belokan-belokan, baru belok-belok gitu. Oke, nanti teman-teman bisa lihat di Strava aja rutenya. Tapi ini kalau pakai road bike harus hati-hati nih, jalannya kayak gini. Ini jalannya asik banget nih teman-teman. Wah, turun lagi tuh. Oh, gunungnya di depan, keren. Wih, tuh view-nya. Wah, Masya Allah, Tuhan Allah. Jalurnya, sumpah, well banget lewat pedesaan. Tadi tanya-tanya lewat sini, nanti mentok baru belok kiri di sana. Mantap. Bagus banget, sumpah. Ini lewat dalam saya tadi, teman-teman. Jadi enggak lewat jalur utama. Tapi rutenya emang asik banget. Masih nanjak lagi. Amazing view. Jalan Raya Bandungan. Ini saya belok kanan, teman-teman. Ingat nih, ini mau ke Umbul Sidomukti yang kemarin pulang dari Gedong Songo itu enggak jadi, teman-teman. Lewat sini juga rolling gitu. Sama Pak Bini, Dek Raja, Mas Arif, Sidik, Pak Warno dan satu lagi, Om Elano. Oke, teman-teman. Ini ke saya kiri. Harusnya kan peranturan. Tapi anu aja deh, Susan Spa aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Mas Dani Cika kemarin udah naik juga sih ke sana pakai road bike. Itu ada challenge-nya, cuman saya enggak ini deh. Enggak ini dulu, enggak sampai sana dulu. Jadi cuman hanya di Susan Spa di kanan sini nanti teman-teman. Oke. Lanjut. MTB. Masih naik teman-teman. Gria Persada Bandungan nih, teman-teman. Wah, mantap. Berat juga. Tuh, masih naik. Ah. Pegel, eh. Keren, subhanallah. Bisa di kanan nih. Ini dapat view. Tapi harus hati-hati. Wah, masih.
Mantap. Speednya. Susan Spa. Alhamdulillah, ini udah sampai di Susan Spa. Saya bingung. Ini emang buntu gini atau kayaknya ada terusannya sih itu. Tak coba deh naik sini sebentar. Lihat view gitu. Siapa tahu dapat view lagi. Udah 92 kilo. 711 max altitude-nya, ketinggian. Jam 10.16. Jadi susah sih, naik dikit tembus. Lihat view gini, teman-teman. Oh iya, pedesaan ya. Ini di atasnya Susan Spa nih. Ya jadi kepo nih. Gumuk kapiran. Ini bumi perkemahan, tapi nggak tahu nih. Oke teman-teman, saya balik aja nih ke Susan Spa lagi. Mau foto di sini aja nih, supaya ada kenang-kenangan pernah kesini. Oke teman-teman, sudah sampai di Susan Spa. Mantap ini. Ini menarik ya, di atas bukit gini teman-teman ada spa. Wah, itu gunung apa tuh, jauh banget. Kalau ini Gunung Ungaran nih ya. Alhamdulillah cuacanya lumayan cerah sih, sedikit berkabut ya teman-teman, agak ada mendungnya dikit, wajar. Pak. Ini saya maunya pengen rencana dari kemarin mau nyoba perantunan. Perantunan lah ini kok tapi naik. Tadi orang 5 sudah ke sini. Oh, ada yang naik pakai sepeda. Mungkin anu, mungkin teman-teman Semarang. Oke, teman-teman, saya turun cari makan bentar, istirahat sambil isi tenaga pulang. Maksud walaupun turun nih biar enggak masuk angin. Jadi ini Pak, makasih nggih. Ini tuh Susan Spa. Tadi kata Pak Bapak ini bilang ada hotelnya juga, villa. Jadi menyewakan di lereng Gunung Ungaran nih, teman-teman. Bandungan ya pokoknya. Bagus sini. Dan udah orang udah beberapa udah banyak tahu juga sih Susan Spa. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, supaya tahu gitu. Oke teman-teman, saya lanjut turun dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bandungan itu kecamatan. Oke, lanjut di rute yang tadi. Ntar cari ini dulu nih, warung makan dulu. Tuh dulu teman-teman. Lanjut teman-teman, tuh jalannya naik situ tuh. Ah, belok dulu nih di sini. Habis makan nih, jadi nyantai aja dulu. Kamera saya matikan lagi soalnya hemat baterai nih. Ini kalau mau ke Gedong Songo teman-teman, naik sana terus, tapi baru tutup nih sekarang. Oke teman-teman, ini belok kiri nih. Ini udah di simpang 3 Pasar Sumuwono. Kalau lurus sana kan Limbangan, saya pernah tuh ke Boja juga. Wah, tapi kalau lurus sana nanti Temanggung. Nah, ini belok kiri nih, jadi rute yang kalau biasa dari saya Fuji tadi. Nah, tembusnya di depan situ tuh. Nah, ini nanti tembusnya Bedono lagi, teman-teman. Ketemu di pertigaan yang saya belok tadi. Tadi kan dari sana. Lur, baru kanan, tembusnya di Alfamart lagi nih nanti. Ikutin rute ini terus, teman-teman. Ya. Tadi di sini tembusnya. Ini kan lewat sana tadi. Balik di rute yang sama, teman-teman. Oke, okay. Baterai kameranya habis. Oke, okay. Enggak beralih ke HP nanti ya. Ini lebih enak ya teman-teman, karena rollingnya turun dan anginnya pun juga arah selatan. Jadi kalau tadi berangkat lawan angin, enak banget. Kota Magelang.
Ya lanjut turun aja sih, teman-teman. Bedono, Bandara 9 belum ada berhenti. Pit stop ke-4 guys. Di Alfamart Tempel. Sudah menggaram. Kilometer 1,160-an sih, teman-teman. Oke, sudah masuk di flyover Jember. Jember. Kilometernya 175. Kita lewat kota aja nih, santai. Nanti video saya close di kota aja. Tampak Gramedia di Pantai Kangen nih, teman. Oke, teman-teman, video saya close di sini sekalian. Ini saya nggak pakai masker, enggak banget soalnya. Oke, nantikan video menarik saya lainnya dan jangan lupa subscribe channel Vlog Villa. Terima kasih, teman-teman. Oke, okay. Well.